Assalamualaikum warahmatullahi. Aku nak baca sikit kitab daripada Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabil Rasyad karangan Imam Al-Baihaqi untuk menolak, untuk menghujah beberapa puak-puak sesat, jalan sesat. Al-Mutasawwifun al-Jahil, puak-puak yang mengaku mendakwa diri mereka itu bertasawuf hakikat makrifat wal hajahil. Baik, dalam kitab ni sebut satu hadis, la tujalisu ahlal ahwa'i, jangan kamu duduk bergaul dengan puak-puak yang ahlul hawa, makna puak-puak yang mentafsirkan Quran, hadis dengan perasaan kejahilan dan kepala otak mereka sendiri. Jangan duduk. Fa ini kerana bosnya aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la amanu, aku tak menjamin ayyar misukum, bahawa mereka akan menarik kamu, menenggelamkan kamu, fi dhalalatin, di dalam kesesatan mereka. Atau yalbisu alaikum, ataupun mereka itu memberi kesamaran, mengelirukan kamu, memberi kesamaran atas akidah kamu, ba'd akan setengah perkara, ma ta'rifun, yang kamu telah ketahui. Ya, betul. Contohnya macam baru ni abang tu elok dah pegang sugar neraka kita tak pandang Allah. Mari Al-Ghazali channel, Ghazali Ramli ni, anak butir Pak Wan Piang tu, sugar neraka kita pilih sendiri. Keliru abang tu, kesamaran abang tu, bergoncang akidah abang tu. Lagi sebut lagi, la an yalqallahu al-'abda bi kulli dhanbin ma khala syirka khairum min an yalqahu bi syai'in min al-hawa. Demi Allah, jika bertemu Allah Taala oleh seorang hamba dengan tiap-tiap dosanya selain dosa syirik, terlebih baik min an yalqahu, daripada bahawa bertemu hamba tu dengan Tuhannya, bi syai'in, dengan sikit je. Sikitnya minal hawa, kesesatan daripada hawa dia. Nak beri rakyat guana, nak beri rakyatnya, nak bagi tahu dosa syirik tu dosa paling besar, Tuhan tak ampun. Lepas pada dosa syirik, dosa kesesatan, bawa pahaman sesat, mu sesat, lepas tu mu pulak menyesatkan orang. Lepas tu bawah tu barulah dosa zina, tak semayang dan sebagainya. Nak rakyat besarnya, sikit je bawa kesesatan yang menyesatkan umat. Nak sama level dengan dosa syirik. Lagi pula disebut, la tujalisu maftunan, jangan kamu duduk dengan orang-orang puak-puak yang terkena fitnah pada agamanya. Fa innahu, kerana bahasanya puak-puak yang terkena fitnah pada agama ni, puak-puak sesat lah, mengaku tasawuf lah, hakikat lah. Hakikatnya apa dia? Jahil lagi zindik. Kerana bahasanya mereka puak-puak sesat ni, al-mutasawwifun al-jahil ni, puak-puak yang bertasawuf tapi jahil ni, lain yukhti'aka minhu ihda khoslatain, sekali-kali mereka tidak akan kecewa kamu daripada salah satu daripada dua perkara, imma an yaftinaka fatutabi'ahu, sama ada mereka ini menarikmu, menarik kamu untuk mengikuti kesesatan mereka, au yu'dhiyaka qabla an tufariqah, ataupun dia akan menyakiti kamu sebelum kamu bercerai, berpisah daripada mereka. Ya, kalau mu tak ikut dia, dia akan menyakitimu. Kalau mu ikut dia, mu jadi sesat. Gitu je maknanya. Contoh kesesatan apa? Puak-puak sesat ni, dah dia berhujah, biasalah Nabi SAW pun orang tuduh sesat. Biasalah Nabi SAW tu Nabi, dijamin maksumnya, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Rasul SAW tak bertutur, tak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Puak-puak sesat hampa ni ada jaminan ke tak bercakap dengan hawa nafsu? Yang pun nak kiyah diri yang pun ni dengan Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW yang duk tuduh sesat ni, siapa dia? Orang-orang kafir, orang-orang munafik.
ada perempuan hampa ni, siapa dia? Siapa dia yang duk tuduh hampa ni sesat? Ha? Siapa dia? Siapa dia? Ahli ilmu, mufti. Ha. Jangan duk perasan diri hampa tu betul, duk kiyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampa memang sesat. Okey, kalau puak hampa kata tak sesat. Ha? Ha? Satu puak kata sesat. Siapa yang nak memutuskan hampa sesat sekarang ni? Siapa dia yang ada autoriti? Mufti lah, pemerintah lah. Nah. Dalil mana? As-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa iza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Tu mendengar dan patuh adalah kewajipan seorang muslim dalam perkara yang disukai dan dibenci selagi mana tidak diperintahkan manusia. Apabila diperintahkan bermaksiat, maka tidak harus, mana haram mendengar dan patuh. Pemerintah, mufti yang ada autoriti dah buat keluar fatwa hampa sesat, bukannya perkara maksiat, hampa wajib patuh, kena dengar dah. Ha? Haram dah apa langgar, ha? Fatwa tu yang ada. Jangan duk kiyah lah, Abang Lee, woi. Puak-puak hampa ni dengan Nabi SAW, Nabi pun orang tuduh sesat, kita ni biasalah. Nabi tu Nabi, Nabi sebut dah tadi, dia tak bercakap melainkan apa wahyu. Hampa ni bercakap penuh hawa nafsu. Adakah dalam Al-Quran dah jamin puak-puak hampa ni tak sesat? Sebagaimana Nabi SAW. Ini salah satu pahaman sesat. Kena bagi sampai orang. Oh, jadi yang mana puak-puak yang tak suka dengan hampa tu pakat. Oh, betul, betul, betul. Pasal apa berasa betul? Pasal hampa duk kiyah diri hampa ni dengan Nabi SAW. Wah, Nabi tu maksum. Tentu dah Nabi tu bercakap dengan wahyu. Hampa mana? Mana dalil kata hampa tak sesat? Jangan duk perasan sangat takbur. Nah. Jangan duk takbur sangat, duk berasa kita selesa. Nah. Insah dan taubatlah. Kembali kepada jalan syariah. Nah, nak baca kitab-kitab pun dah. Pi mengaji. Cukup-cukuplah duk menipu, duk kazab akan orang awam. Ada. Ampun nak tanggung ke dosa-dosa ni? Ingat dah baca dah tadi ni. Nah. Dosa bawa fahaman sesat ni sikit je lah. Lebih baik hampa balik jumpa Tuhan dengan buat dosa minum arak berjudi. Bukan nak cakap buat dosa tu baik, tapi nak rayak. Ada. Sesat ni, menyesatkan orang ni lebih besar daripada kesalahan dosa-dosa lain. Ha? Bawah sikit pada syirik je. Duk tafsir ayat-ayat Quran merata-riti. Ha? Tak ada ilmu alat apa, ilmu lorah apa. Insahlah. Insah. Ni bukan benci kepada diri hampa, batang tubuh hampa ni benci, marah, benci yang ada mungkar yang perbuatan hampa tu, fahaman pemikiran sonsang hampa tu. Wallahu alam.